Shalom, selamat bidapun. Aku Dizon Gembang, berangga nasa ngin kine dapat suwe ngajah program online bisama-sama belajar sana tanpa. Program kita ti aduh mahisiri ira dok pitangah bitagih masus mengprii sampai 26 anuburan September sawa 2020 tiap-tiap ngare pukul ijo setengah. Program ti dok tunah dadeg bala kita dap puan sana bidayah bukar sadong. Aku ngarap dengan semayang supaya program ti ngaban kita lebih bisesek dabih pimpanu tiap anu dengan tanpa amang dapala bahas kuasa dan kerjaan syurga. Selamat bidapud neg semua bala kita da dapat suwe tubek program bisama-sama belajar sanda tanpa. Dapi hingan masu apih kinde suwe tubek ngan kaping program. Aku harap pimasi tempat tetap adeh ngan kinde semua. Kita ira ti guru dengan nyanyi lagu pujian pibaak anu palabahas. Song.
Nya kita semayang, oh tanpa amang ami da mana da kerjaan surga, ami mogan puji na akam, ingin akam nguntun mi bisini dati, lalu mi memuji akam da rindu rami Tuhan, jadi minyungka lagi mas akam, petuhun kamar kudus akam negini, ini ami di era angkaping, sana tanpa da pejuan, hama akan mati Tuhan supaya mengerti lalu mengajar Tuhan. Tuhan, ihong perkara bahkan pinta kami masukkan kam lebih pun Tuhan, tak menyerah. Semayang setindak anak kam berkenan Tuhan Yesus. Tapi ini bos mina manusia. Amin. Bidapud lagi kita neg semua balada dok seet Tuhan Yesus Kristus. Kita ira nyambung program bisama-sama belajar sana tanpa kaliti pelajaran dan nomor 6 dok taban bada saudara Jupri Juwab Bibaak manusia da anyap taningne. Shalom, bidapud lagi kita, aku Jupri Juwab, ira ngaban kita da beradi dalam Kristus belajar sana tempa dabi baak manusia da pala kudus.
Kita puan bahwa da timpu sandingamin Raja Rom da beginan Hadrian, wang timpu ada penebi kuasa na ngunah setiap patung da pilar da binua Rom sandingamin. Musen lagi da timpu si en, Hadrian siti ngana agak raya ngancak unang sunat siti mati na dog tunah. Pak bancan Yahudi siti ati na ngana keran raya. Kana ngajah na bancan Yahudi siti ati na perlu nangunah penyunatan da setiap anak da pajenmayan dari perlu da sunat sebab bala nanti percaya bahwa aduh Mesayah daerah meneg. Na era ngilamat bala na mesu perintah Rom wang timpus en. Musen lagi Bakobah. Bakobah siti menang adep na tampa. Muhun masuk surga kuat na. Jaji Bakobah siti kai na ngaya Yesus. Kita perhati dalam pelajaran kita mengani Yesus wang kita banding dengan Bakobah siti. Okay? Yesus da sentiasa dok tabainya Yesus mesu Nazaret. Ya, Yesus mesu Nazaret siti. Mengani gaya na nyana, mengani gaya dalam pimudip na, mengani gaya na dengan inya da dunia da beken ataupun dengan bala manusia da beken. Tubek. Dati da dalam buku John Iju ayat 46. Nanya nak, lagi anyap kala manusia mung inyasin. Okay? Yesus mudip taruh peru rima sawa. Saning amin. Jadi semua tanen Yesus aduh dok tertulis tentang pimayana. Okay? Pimaneg Yesus siti ngana medag rekod da dalam buku perjanjian dama. Ya, dalam semang prii abad meneg ngan buhu tatap mah na jaji tokoh da anyap bandingan antara umat manusia. Jadi semua bala sedadu da aduh bibaris. Semua bala sedadu da laut, da ada bilayar dengan. Semua bala ahli parlimen, da ada ngulu bersama dengan semua raja, da memeh ngerintah. Kaimah na mempengaruhi pimudip. Manusia da dunia siti, mung pimudip inya da mina indi siadmah Yesus Kristus. Sebab, ana pida ada di kita dalam buku John, taruh ayat taruh perumahi. Sebab aku memohon masuk sorga. Kai dog pinajal. Dalam bahasa kita bidayuh kai pinajal. Dalam bahasa kebangsaan tidak dipaksa. Okay? Jadi ihong runenginya, pemikiraninya. Nyena, adakah Yesus en tempat? Pinyaut na. Da dalam buku John 5 ayat 23 kita buka Alkitab sama-sama. Yeah? Kitab Kudus en pidaan kesaksian tentang aku. Okay? Da dalam perjanjian lama nabuatan ngan nabi tagih masu ke Boneden. Saaning amin. Okay? Di dalam buku Kejadian ada pidaan kita. Aku ira ngunah pemusuhan ancah amu dengan dayung ti. Ancah turunmu dengan turunnya en. Turunna ira ngihik baakamu lalu amu ira metuk tiguin. Di dalam perjanjian dema Nabi Yesaya ada pidaan. Iju ratu sawa si bayuh Yesus muhun. Si bayuh Yesus lahir da dunia siti. Iju ratus sawa.
Jadi, di dalam kitab kudus, nak nyerita na kita tentang pimayan. Nak kuat na dalam buku Yesaya. Si mana? Ini dayung beja ira bitiha. Lalu na ira ngeranak ini anak dari. Lalu piganana Emmanuel. Dalam buku Lukas ada pidana kita lagi. Tanpa ngancak malaikat Gabriel, neg ini bandar da Galilee. Biganan Nazaret. Ngin tagal ngajung ini dayung da bungas. Da bau nak bitunan dengan ini dari buja biganan Yusuf. Ganan dayung siti Maria. Malaikat siin nyana. Amu. Kuhan. Ira bitiha. Lalu ira ngeranak ini anak dari. Anak dari sien amu piganana. Yesus. Nabi Mika. Di dalam buku perjanjian dama ada pitaan ini kita. Nanya nama nang. Oh amu Bethlehem. Masuk amu mah meneg. Ini kuan penyelamat. Dadag Israel. Mika 5 ayat 2. Okay? Nak pidaan dari kita. Mika pidaan lagi. Tempat Yesus mayan. The Bethlehem. Tetapi. Dati. Malaikat ngancak Gabriel ngajung Nazaret. The. Pinyuho. Nah, pinyuho. Bethlehem ngajung Nazaret. Ada peripuru dua batu. Sekiran umpama kan ada peripuru batu atin ini minggu pempanu na, sudah pasti Mary ti atin buah ngeranak Yesus da Bethlehem. Tetapi perintah Kesha Agustus pidaan neg semua bala rakyat da dunia siti ngamin na, supaya na register ganan na da ini tempat da daerah adep na masing-masing. Sian mah da Nazaret. Okay? Jadi, kita puan. Mungani pimpanu Yusuf siti. Tampaknya na dengan Yusuf. Makat bo Yusuf. Masu pasar Nazaret da Galilea. Neg Yudia. Pasar Daud da biginan Bethlehem. Nahan da dorang ti-ati na dapat dog daftar bisama dengan Maria. Joseph ngan Maria tok Bethlehem. Wang timpusin. Tokain Maria pun beranak. Kinampuan wang pimpanu da dorang siti mati na asaw na Maria ti-ati na ngan mo bahasa petuk na. Ya? Jadi wang balanasin tok. Nahan tanangnya Bethlehem, lalu Meriati pun beranak. Wang natukin, Meriati beranak, lalu anak nati mati na, dog binungkus na, minan kain lampin, lalu peguleng na, da abi julang. Oh, wang timpus en, saat da timpus siti, mah ini saat da cukup hebat raya. Bala gembala de padang. Nang tubek kayun tusa. Lalu kaping bala malaikat. Nyana manang anu siti memayan dadag kine juru selamat. Sien mah Kristus Tuhan de kota Daud. Buku Lukas 2 ayat 9 di. Ngerita anak kita. Wang timpuh Yesus. Menurut dunia siti yang amin. Yesus. Jadi. Tukang. Kayu. Carpenter. Nulung amang na Joseph. Jadi Yesus. Menurut dunia siti. Lalu Yesus ti pun. Dog baptize. Ya. Dog baptize da sungai Yordan.
Wang timpu Yesus baptize, meh en Yesus makat masuomon. Menegboh burung acang. Nanyana manang, iti mah anak da seetaku. Kuan tampa. Yeah? Dati Yesus, nyana wang timpuh Yesus berkotbah. Meh Yesus iti dati baptize, Yesus iti mati nemboh ngunah pelayanan na dadag Tuhan. Jadi Yesus, apabila na daramin semayang, Yesus, nyana menang roh kuana Tuhan Allah, ada bersama dengan aku. Ti nabi Yesaya pidana na kita, nanyana menang roh Tuhan Allah, ada bersama dengan aku. Ngin tagal tampa meh ngurap aku, memilih aku, meh pituhun aku, supaya kuana aku dapat menyampaikan, supaya aku dapat ngabar kabar baik. Neg inya da sengsara, neg inya da menamaseng. Dengan lagi memberitakan pembebasan neg balatawanan da tikurung. Da abi jail. Muhun dunia ti Yesus irapidaan berkat tempa rahmat Tuhan dengan anu pembebasan ataupun anu pembalasan tanpa kita. Na ngibur semua inya de ngawang. Oke. Okay? Ijuk ratus sawa de merimpas. Yesus membahas. Ya, dah timpu nak melayani Tuhan. Yesus gaid na gereja. Lalu ni tu dah na, Yesus maca ayat dah sama. Ya. Apabila Yesus maca ayat dah sama. Dah Lukas 4 ayat 20 ni. Yesus nyana menang. Mbah genap na nas siti. Jadi, wang timpu aku kaping na. Kuan, aku da mene-mene memenuhi keperluan manusia. Mengani Yesus memenuhi keperluan manusia. Manusia da mendam. Manusia da mangkung. En mada Yesus nyana menang. Da ini lagu nyana menang. He's able. He healed the broken hearted and set the captive free. Kuat na. And set the captive free. He make the lame to walk again. Lalu ngancak muka ay baterainya. Ngancak niya tubuh. Inya ada mangkung, badan na panu. Inya ada bengam, badan na kaping. Ti adalah ini keperluan. Dadak manusia uang timpu si Engemina. Da dalam buku Lukas, sama-sama kita muka, da dalam buku Lukas 6 ayat 93. Berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Tinggalkan kisah ini cerita, dayung da semeng dua sawa menam. Bo nak duit na. Bo nak reta na. Ngin stagala dep na manam. Wang nang kaping Yesus maneg. Nyasak binuas en. Awang na in terkilan. Aku misti rana pun Yesus. Kan kai aku nyana dengan na. Minaku nak megeh tempat gaun na. Masa de. Ini jaji dengan dayung sin. Alu dayung sin mani. Sembuh. Dayung siti. Yesus. Wang nengerian ninya. Balah kepentingan. Kai Yesus minan injection. Kai. Kai ni minan uri penadol. Ataupun kai ni minan. Kayu da ada tengah. Pak Yesus. Nak ngerian
manusia da timpus en mina melalui sentuhan. Amen. Oke, coba kita Yesus apabila nengrian kita da ando siti kita kai ngerasa pak Yesus ngerian kita melalui sentuhan iman kita. Sentuhan dua percaya kita. Kita pasti sembuh, saudara. Oke? Okay? Coba kita ini cerita. Lazarus. Empat anu dah abih kubur. Mary dengan mata susah. Nyadubasti. Ngawang. Sebab Yesus sepatutnya Yesus meneg. Wang Lazarus ti lagi menam. Supaya umu nanti mati nekai kebus. Tetapi empat anu da abih kubur. Kan kita ngirainya ada empat anu da abih kubur, saudara. Masakebuuh. Kai kita tahan nadek. Tetapi Yesus gain. Nanyana dengan mata. Pidaan kubur na. Jadi lama Yesus nyana menang buka saja. Batu. Tutu batu. Oh. Haji bala nemukan. Menemukan. Yesus semayang. Yesus semayang. Lalu na nyaba. Lazarus. Makat. Lalu Lazarus makat. Tidilah. Keperluan. Manusia. Datimpus. Mungkin lagi dayung. Sunal. Dayung sunal siti dok dakep minya ngin stegal butang kuyeban. Ngin stegal na beramai. Alu dayung siti mati na dok dakep minya bala ngeban na neg Yesus. Wang timpu bala ngeban Yesus menang Yesus dayung ti beramai. Hukum kan ngaja hukum Yahudi dayung siti mati na. Mesti nak sangkat sampai na kebus. Ataupun parang kuan kita berdua. Yesus nulis da pasir. Lalu nyana asih kini da anyap dosa. Kini taya nyangkat dayung siti. Semuanya buhu. Buhu. Apabila dayung tiatin tubuh kenang, kusok nyap nyain. Yesus nina dayung tapi balana. Mabuhu. Pak Yesus nina dengan dayung sti. Dalam buku Yohanes mahi ayat semengindi. Sama kita. Tubek kitab ya. Oke. Okay? Yesus nina menang. Aku pun kaya ngukumamu. Buhu mu. Abahmu ngunah dosa lagi. Mbah Siti. Cumain saja sana Yesus. Yesus. Ngancak dayung ti buhu. Lalu abah ngunah dosa lagi. Sama mung kita. Apabila kita bidosa. Kita ngampun dengan Yesus. Lalu kita meri kita ngampun. Lalu kita ngunah dosa lagi. Yesus kaya tentu terima. Sebab Yesus berpitahayan da dayung si. Menang buhu amu. Tidak gaih amu. Pak abamu ngunah dosa lagi. Masuk anu siti. Sepanjang pemudip Yesus di dunia siti. Yesus adalah ini-ini manusia. Da menek-menek kudus. Sehingga kekudusan Yesus siti kai dunia terima na, kai dunia nyukana, sehingga Yesus dog tanes ngunah kerja da biek da dunia siti. Sampai Yesus dog pijerainya, sampai Yesus dog rujainya, sampai Yesus dog nuntonginya. Beken cumain pak Yesus kina besinya da kaju Calvary. Dan dalam buku Yohanes 20 ayat 25.
kuan ya dalam bahasa kireng. Ko jo kita tebak dalam buku Yohanes. Okey, Yohanes 20 ayat 25. Aku maca dengan bahasa kireng ni kita. Ya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menyucuk jariku ke dalam bekas paku itu dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali aku tidak akan percaya. Siapa itu? Saudara Thomas. Apabila nerebuk Yesus menang aku kaya kepercayaan. Sebab aku nilok kuan rubang paku dengan. Aku kaya percaya. Pak Yesus, Thomas. Percaya dengan Yesus. Apabila Yesus nunjuk neng Thomas. Rubang paku dengan. Coba kita mengani Yesus. Mengorbankan adabnya. Dadak dunia asti. Tangan dengan kajana. Kenuninya. Dog tini bokinya. Minan paku ujung. Ya paku ujung kuan kita berdaya. Okay? Jadi sebahayu kuin belaku. Da dalam buku perjanjian dama. Aduh da pidana na kita bela saudara. Kuan. Ya dalam perjanjian dama. Buku Mazmur. Nanya nak. Mazmur 22 ayat semahang mahi. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Apabila Yesus kebus. Malah nanti mati namun ni. Nadag jubahnya. Ya? Nadag jubahnya. Tetapi buku Yohanes pidana kita. Mengani syara balanan ca'un jubah Yesus itu. Adakah ni kabaran nguntit namai. Lalu berdadag. Kai. Pakati. Muni cara balanan adag. Yohanes mengprii. Ayat 23-24. Ada pidana kita. Ya. Yeah? Nanya nak. Mereka mengambil pakaiannya lalu membagi menjadi empat bagian untuk tiap-tiap jurid. Satu bagian dan jubahnya juga mereka diambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah. Hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain. Jangan kita membagikan, menjadikan berapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi. Tubuh, ini segel, kain saya mati. Ini lah itu non, maimun langkah belaranya nyetak. Oh, kaya dapat. Pagu kita biru di supaya asida menang en ngumit jubah Yesus. Coba hati na. Da dalam perjanjian dama ada pidana kita tentang pengebus Yesus. Da dalam perjanjian baru na pidana kita ya tentang pengebus Yesus lagi. Jadi kepuak kita puan bahwa Yesus di hati na kebus dan dunia asti ingin stagal saudara dengan aku. Baladingan dengan aku. Ini setengah dosa kita. Sen meda Yesus digantung di salib. Oke? Okay? Apabila Yesus digantung di salib. Buku Mazmur dengan ada pidana kita. Nyana menang. Oh tanpa mani akam tegan aku. Tanpa kawan Yesus. Muni akam tegan aku. Jadi dalam cerita Siti. Dalam tanam seti bala kebandingan. Ada nak pidaan kita tentang nahan pimayan, cara pimayan, cara pembelotan. Jadi peristiwa Yesus tentunya seti mengani peristiwa tentang pingkabes. Ada nak ngisah na kita di dalam buku kitab kudus. Ya? Di masa pimeneg na ada nak cerita na kita. Ya? Jadi mesti lagi Gabriel. Di dalam buku Daniel ada perbedaan kita tentang pimeneg Yesus. Okay? Buku Daniel ada perbedaan kita. Maka kuan ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Yakni bahwa Jerusalem akan dipulihkan dan dibangunkan kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Jadi asisien sen mayana manusia da pala kudus. Yesus Kristus. Gabriel ada pidaan Nabi Daniel. Ya? Jadi hati kita tubak apabila Yesus in membaptis, Yesus diurapi bedak Roh Al-Kudus, wang tampaknya namenang timah anak
da berkenan ku dengan timah anak salau ku. Okey? Da dalam buku Kisah Segala Rasul, mungani tampak mengurapi Yesus dengan Roh Al-Kudus. Okey? Jadi kita puan Yesus diurapi minana nih? Umon Roh Al-Kudus nyana dengan Yesus nyana menang timah anak salau ku. Jadi kisah Yesus itu da tergantung da salib sungguh jadi ini peristiwa da kai dapat kita angkemet na ya peristiwa da kai kita dapat angkemet na sen masuk semangpat anu buran Yahudi sawa pertama na ya ta sawa taruh puni sebayu pingkebes Yesus. Jadi apabila Yesus di kebes wang timpu Yesus mengketedaseng na wang timpu si en mah tabir bait kudus tiatina jatak pidua. Jadi kan kita membayangkan apabila kita membaca Alkitab kita kapa tirai siti ada 4 inci karena tirai kan kita nyetak memikai kanan kita nyetak membalas saudaraku. Tingin setegal apabila Yesus ketedaseng na jatak na tirai bait suci ti masuk samu tok sege en kuan ngilamang na kita menyap lagi mempraktikan korban bakaran sebab Yesus jadi korban bagi kita na kebes dadag saudara dengan aku. Rasul Paulus ada pidaan tentang pingebes Yesus. Jadi bala saudaraku, Yesus mah si mana na tampa ataupun manusia da pala kudus. Sekian, terima kasih. Moga kita dapat bidapun lagi wang timpu da beken. Tanpa dapala kudus, dapala mulia, ami muji mulia genan akam, ngin akam matampa da layak dog pinuji ami, da patut dog senambah ami. Ami berterima kasih nega kama Tuhan atas rancangan akam, da majugon akam neg Syrian Elders Council na ngunah program siti tinan ngabar sana akam. Tanpa amang mi de kejan sorga. Biarlah Tuhan akan berkat semua bala pinggaping de mengkeping firman akam. Jugon berkat akam neg semua balami. Terima kasih Tuhan akan mengkeping doa mi. Semua doa ti menyerah dalam genan akam Jesus dan bahjaji juru selamat kami. Amin. Dadeg kita daira namah pinapud pasal dunia kita madianuti ami nyugon dengan picuma.
Buku ti da bibaak Hope Beyond Tomorrow tinulis da Sanak Ramputih ngan bahasa Malaysia. SMS nag nomor handphone ti 06 ini 6 3 00 mahi mahi 20 lalu naib yes atau ayo HBT. Bidaput lagi kita ada anu pagi pukul 7:30 bingare. Terima kasih tampak berkat kita adu-adu. Amin.